missing a moment here. Just tie him up. Oh, huge right hand from Lee Royce. Setelah duel besar antara Canelo Alvarez versus Jermell Charlo selesai dihelat, pada pekan ini hadir lagi pertarungan sejumlah laga seru tinju dunia yang bakal mentas. Di antaranya adalah duel sesama petinju Inggris, antara Lee Wood versus Joshua Warrington, yang siap baku hantam di atas ring. Duel yang berlangsung di Sheffield Arena Inggris pada Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 ini, akan menjadi acara utama dalam hajatan tersebut, untuk memperebutkan sabuk kelas bulu versi WBA, yang kini masih dipegang Lee Wood. Joshua Warrington sendiri, menuju laga ini dengan bekal kurang meyakinkan, di mana ia mendapatkan kekalahan dari Luis Alberto Lopez, tepatnya pada Desember tahun lalu. Saat itu Warrington dinyatakan kalah angka majority decision, yang membuat Warrington kehilangan gelar kelas bulu IBF miliknya. Jadi dengan hal tersebut, pertarungan melawan Lee Wood kali ini pun dijadikan Warrington sebagai arena kebangkitannya, sekaligus menjadi juara dunia lagi. Dan apabila berhasil mengalahkan Lee Wood, Joshua Warrington berpeluang besar untuk menantang juara kelas bulu super IBF, yakni Yokordina. Namun, itu juga bergantung pada bayaran yang ditawarkan sang promotor Eddie Hearn. Petinju bergaya ortodoks ini, kini memiliki rekor 31 kali menang, 2 kali kalah dalam tinju profesionalnya. Sementara itu, sang juara bertahan, Lee Wood, jelas tidak akan mudah dikalahkan begitu saja oleh Warrington. Pasalnya ia memasuki ring ini, berbekal kemenangan atas petinju kuat, yakni Mauricio Lara, tepatnya pada bulan Mei lalu dengan kemenangan angka mutlak. Kemenangan tersebut, sekaligus membalas kekalahan sebelumnya dari Lara, sekaligus merebut kembali sabuk juara kelas bulu WBA. Petinju berusia 30 tahun ini, juga dikenal memiliki pukulan keras yang kapan saja dapat meneror lawan-lawan yang dihadapinya. Sudah berkarir menjadi petinju pro lebih dari 10 tahun yang lalu, kini mengukir rekor 27 kali menang, 3 kali kalah.